Nah, keempatnya agak panjang nih. Keempat itu ada teori yang bilang bahwasannya yang di modul ada ya. Sebuah domain ketika dijumlah, domain ketika dikurang, dan domain ketika dikali. Ini semua domainnya adalah domain G, domain F diiris domain G. Hasilnya adalah ini. Ya. Berarti untuk mencari domain dari fungsi F yang ditambah, dikurang, dikali, tinggal mencari domain F diiris dengan domain G. Nah, dari sini berarti domain F-nya apa? Didapat domain F-nya adalah apa? X kuadrat min X. Dari minta hingga sampai tak hingga. Kemudian domain G-nya apa? Ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti domainnya dari 0, 0 lagi. Tidak boleh sama dengan 2. Minta hingga, 2, 2. koma, 2. 2. Digabung 2 sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, maka untuk domain dari ABC ini, domainnya ini, dari ketiga ini, domainnya adalah domain F diiris domain G. Artinya domain F-nya adalah min tak hingga, koma tak hingga, diiris dengan min tak hingga, koma 2, digabung 2, koma tak hingga. Berarti domainnya adalah ketika diiris hasilnya, ini diiris dengan ini, minta hingga koma 2 digabung 2 koma tak hingga. Ya. Ini adalah domain dari si ini. Domain dari F plus G, domain dari F min G, dan domain dari F dikali G. Gitu ya. Berarti ini adalah domain F ditambah G, koma domain F dikurang G, dan domain F dikali G. Gitu ya. Ini untuk domain, mencari domain dari F ditambah, F dikurang, dan F dikali. Nah, untuk mencari rumus fungsinya, saya rasa sudah pada bisa semua ya. Tinggal F ditambah G, berarti fungsi ini ditambah ini. Nah, dari sini nanti tinggal disamakan penyebut. X min 2 ini X. Ini berarti dikali dengan X min 2 gitu ya. Jadi X kuadrat min X ditambah 3 per X min 2 gitu kan. Nah berarti ini kan tinggal disamakan penyebut. X min 2. X kuadrat min X dikali dengan X min 2 ditambah 3 gitu ya. Saya rasa bisa semua ini. Yang dikurang juga sama, yang dikali juga sama. Tinggal di ini tinggal dikurangkan, ini kurang ini, kalau dikali tinggal ini dikali ini. Gitu ya. Nanti bisa jadikan latihan sendiri. Kemudian masuk ke pembagian. Nah, ini dia. Kalau yang D, fungsi yang dibagi itu ada syarat. Kalau D fungsi domain F dibagi G, yaitu domain F digabung diiris domain G ditambah domain dari F dibagi G. Nah, kita harus mencari domain yang dari rumus fungsi F dibagi G. Nah, dari sini kan domain F iris G-nya kan sudah ini, berarti kita perlu nyari domain F dibagi G. Ya. Berarti F bagi G kita harus cari tahu dulu F dibagi G-nya berapa. Berarti X kuadrat min X dibagi 3 per X min 2. Ini hasilnya adalah X kuadrat min X dikali dengan 3. X min 2 dibagi 3. Setelah disatukan menjadi X kuadrat min X dikali dengan X min 2 dibagi 3. Nah, ternyata bentuknya A per B. Bentuk rasional. Di sini tidak ada fungsi X. Di mana kalau ada fungsi X tidak boleh sama dengan 0 kan? Nah, karena di sini
Sebuah bilangan artinya berapapun nilai ini ketika dibagi tiga dia akan memberikan suatu nilai. Berarti domain dari F dibagi G untuk yang ini. Untuk yang ini ya, apa namanya, domain F dibagi G ini untuk fungsinya, bukan keseluruhan ya. Ini adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti di sini diperoleh min tak hingga, 2 digabung 2, tak hingga ditambahkan dengan domain tambahan yang baru di sini. Berarti ini ternyata min tak hingga sampai tak hingga. Berarti hasilnya tetap ditambah, ini maksudnya itu adalah di ini ya, kalau notasinya kan dia ditambah nih. Ingat saya tuh ditambah mana ya? Nih, kita perlu memperhatikan juga pada fungsi penyebut nih. Ini domain F dibagi G. Nah, gitu. Jadi, dilihat sih penyebutnya ini. Penyebutnya itu dia memiliki pengaruh sendiri. Nah, dari sini berarti ketika di jumlah berarti tetap min tak hingga, 2 digabung 2, tak hingga. Gitu ya. Berarti domain F dibagi G-nya juga ternyata sama. Nah, pertanyaan, kalau misalkan di sini, misalkan angka 3 ini saya ganti Y plus 3 atau Y lagi, X plus 3, itu bagaimana Pak? Nah, ini berarti si domain FG-nya itu ditambahkan. Berarti di sininya, berarti kan Y-nya plus 3 tidak boleh sama dengan 0 gitu kan. Berarti Y-nya tidak boleh sama dengan min 3. Berarti untuk domain F dibagi G-nya gimana Pak? Ya berubah jadinya DFG-nya itu adalah yang ini, domain F diiris domain G, min tak hingga, 2 digabung 2, tak hingga. Nah, ditambah dengan ini. Ini berarti kalau dituliskan adalah min tak hingga, min 3 digabung min 3, tak hingga. Berarti domain F dibagi G-nya apa? Nah, ini digabung. Jumlah ini maksudnya lebih ada penambahan, ini kalau di notasi dalam matematis itu dia di buku itu jumlah. Tapi artinya ini adalah di sebuah irisan sebenarnya ya. Irisan ini dari ini. Jadi hasilnya adalah min tak hingga, min 3 digabung 3, 2 digabung 2 sampai tak hingga. Maaf, ini min 3. Nah, gitu ya. Karena ada penambahan syarat untuk fungsi baru yang didapatkan dari F dibagi G. Gitu ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Panjang ya Pak? Ya memang panjang. Apalagi yang E sama F lebih panjang lagi. Harus nulisnya dari mana Pak? Nulisnya gimana? Coba dari ini ada yang bisa menulis runtutannya coba. Sebenarnya patokannya dari sini aja sih, dari modul sih. Nih. Dari modul kan di sini F dibagi G. Nih, domain F adalah interval ini. Nah, ini untuk penjumlahan, nih untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian adalah irisan dari dua interval yaitu 0 sampai tak hingga sebagai domain F. Nah, sedangkan nah ini kan domain F, fx-nya apa? X-nya harus lebih besar sama dengan 0 kan? Nah, berarti ini kan dari 0 sampai tak hingga gitu kan. Sedangkan yang ini adalah dari tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti ini domain dari tiga ini, berarti kan irisannya, irisan dari ini dan ini. Jadi apa? Dari 0 sampai tak hingga, gitu kan? Benar. Nah, sedangkan domain fx, ya, nih,
Selain irisan kedua, domain penyusun, berarti selain ini, selain domain ini, maka kita perlu perhatikan pada fungsi penyebut. Nah, perhatikan fungsinya ini. Fungsinya ini kan x min 2, berarti x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 2, gitu kan? Nah, di sini diberikan keterangan. Kita kecualikan x sama dengan 2. Nah, karena nih dalam domain, karena x sama dengan 2 mengakibatkan gx-nya 0, sehingga kita dapatkan domain fx-nya adalah ini. Semua x dalam interval ini diiris lagi dengan ini. Ini kan tidak boleh sama dengan 2, berarti irisannya min tak hingga koma 2 digabung 2 sampai tak hingga, gitu kan. Nah, irisan dari kedua ini apa? Berarti 0, 2, 2 tak hingga kan, berarti 0,2 diiris lagi. Kok diirisin? Sorry, ini digabung ya. Ini digabung, berarti digabung dari 2 sampai tak hingga. Gitu aja, ini sama. Gitu. Sebenarnya penulisannya ikutin cara ini aja, cuma kan saya menjelaskan ngomong dengan coret-coret kan, gitu ya. Yang nomor 3, 4D itu begitu sebenarnya. Oke, sampai sini. Nah, sekarang lanjut ke yang komposisi. Komposisi lebih panjang nih. Komposisi untuk menghitung fungsi dari komposisi pada bisa ya. Kalau fogx berarti fungsi g dimasukkan ke fungsi x gitu ya. Kalau gofx berarti fungsi f dimasukkan ke fungsi g gitu ya. Oke, sekarang komposisi. Nah, komposisi itu aturannya adalah untuk mencari, saya tidak akan saya tidak akan mencarikan nilai fungsi dari si fogx, tapi saya akan mengajarkan mencari domainnya ya. Karena saya rasa untuk fogx itu bisa di sekolah sudah pernah diajarkan, di kalau kalian ikut-ikut bimbel juga sering diajarkan ya, tapi mencari domain ini sepertinya sesuatu hal yang baru ya. Jadi untuk mencari nilai fogx itu harus apa? Coba harus apa? Domain fog, domainnya harus bagaimana cara mencarinya? Ayo, siapa yang sudah membaca kemarin memperhatikan adalah x, di mana x-nya, di mana karena ini fog maka di sini adalah si yang dimasukkan, berarti ini adalah si gx dimasukkan ke fx. Nah, berarti ini gx elemen dari apa? Range apa? Domain F. Atau apa? Range apa? Range G atau range F? G, Pak. Range? G. G, terus? Diiris dengan? Dengan domain F. Domain F. Iya, ini. Iya, di modul ada di sini nih. Nih. Domain FOG itu adalah X, di mana GX-nya adalah elemen dari R range G diiris domain F. Ya. Jadi kalau nanti misalkan DGOF, berarti tinggal dibalik aja. X di mana, karena ini yang dimasukkan G ke F, kalau ini kan F ke G, berarti ini adalah F, X, elemen. Nah, ini range G diiris domain F. Ini kan berarti range G ke F. Kalau ini berarti range F diiris domain G. Gitu ya.
dibolak-balik aja. Ini sudah benar ya. Nah, berarti apa setelah ini? Nah, setelah ini kita harus cari apa dulu? Berarti kita harus cari ini dulu. Kita harus cari range G domain F. Domain F tadi apa? Berarti min tak hingga sampai tak hingga ya. Range G. Range G-nya berapa? Ada yang sudah mencari? Coba saya lihat. Masih pada fokus ya? Apakah masih pada ngantuk? Wih, udah ada yang angop-angop. Coba. Ayo, range G-nya apa? Dari min tak hingga sampai 2. Gabungan dari ku sampai tahing. Range G-nya. Nyari range G itu pakai ini loh, pakai yang tadi X sama dengan, X lagi, Y sama dengan apa? 3 per X min 2. Nah, ini dirubah jadi sesuatu X sama dengan, nanti di sini adalah fungsi Y. Coba hasilnya berapa? Ayo berapa? Buat latihan. Jawabannya adalah min tak hingga koma 0 digabung 0 sampai tak hingga. Ya. Saya salah. Soalnya kok gak kelihatan, Pak? Iya. Enggak, saya ngelihat kalian. Ada yang ngerjain, ada yang ngantuk, atau ada yang tidur. Ya, ini ya. Range G-nya ini. Nanti bisa dicari seperti ini. Y sama dengan 3 per X min 2. Nanti dirubah bagaimana caranya agar si X ini yang awalnya si Y sendiri, sekarang diganti X-nya agar sendiri. Nanti Y-nya X sama dengan sesuatu fungsi Y. Nanti bentuknya sesuatu per sesuatu. Ya. Nanti jadi PR. Yang bisa, nanti bisa di ini ya. Bisa ditulis rap. Mas kirim ke WA biar teman-temannya pada lihat dan saya koreksi. Kalau benar nanti saya kasih nilai. Oke, gitu ya. Range-nya adalah ini. Nah, berarti di sini berarti kita harus cari range G diiris dengan domain F. Gitu ya. Berarti range G-nya apa? Range G-nya adalah min tak hingga koma 0 digabung 0, tak hingga gitu ya. Diiris dengan min tak hingga sampai tak hingga. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah irisannya jadinya min tak hingga koma 0 digabung 0 sampai tak hingga. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke sini. Di mana X GX elemen dari min tak hingga koma 0 digabung 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, terus dilihat nilai GX. Nilai GX-nya adalah 3 per X min 2. Berarti 3 per X min 2 gitu ya. Elemen dari min tak hingga koma 0 digabung 0, tak hingga. Nah, sudah sampai sini. Kalian harus tahu hasil dari fungsi FOGX. Nah, dari sini fungsi dari FOGX. Fungsi dari FOGX apa? Berarti GX dimasukkan ke F. Berarti kan 3 per X min 2 dikuadratkan. Ya, dikurang 3 per X min 2. Gitu kan hasilnya adalah 9 per X min 2 dikuadratkan dikurang 3 per X min 2. Gitu kan? Nah, dari sini, dari hasil FOGX terlihat bahwasannya ini nanti ya, silakan kalian cari. Ini kan yang di sini nanti tinggal dikalikan ya. 9 per X min 2 kuadrat tambah lagi dikurang 3 dikali X min 2. Begini kan? Nah, artinya apa? Yang di bawah ini adalah X min 2. Nah, ini bentuknya adalah A per B. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Nilai ini
dia x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, berarti ternyata si fungsi komposisi fogx, kan tadi di awal sebutkan, fungsi fogx itu hasilnya dipengaruhi oleh fungsi g, karena yang fungsi g ini dimasukkan ke fungsi f gitu kan, dan diberikan hasil bentuknya a per b ya, dan b-nya tidak boleh sama dengan 0, ternyata x-nya tidak boleh sama dengan 2. Artinya domain dari komposisi fogx ini tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini juga tidak boleh sama dengan 2. Tidak boleh gx ini tidak boleh sama dengan 2, dan elemennya dari -0 sampai -0 lagi. Elemennya tidak boleh sama dengan 0. Itu dari range g. Berarti didapat kesimpulan fog-nya yang diambil adalah yang ini. Berarti domain dari fogx-nya adalah minta hingga koma 2 digabung 2 sampai tak hingga. Karena apa? Karena bisa dilihat 0, angka 0 ini ketika dimasukkan ke fungsi ini, 0 min 2. Min 2 dikuadratkan, dia akan selalu positif. Gitu kan? Berarti angka 0 ini masuk ke dalam fungsi fogx. Gitu kan? Nah, berarti domainnya tetap adalah min 2, min 2. Domainnya adalah tidak boleh sama dengan 2, atau x di mana x-nya tidak boleh sama dengan 2. X elemen bilangan real. Gitu ya. Sampai sini paham? Jadi untuk mencari domain sebuah komposisi, itu mencarinya itu sangat kompleks ya. Jadi kayak harus dari sini, dari ini. Yang penting ini dulu, awalnya kalian ingat ini. Nyari ini, setelah nyari ini dapat, nah dimasukkan gx, dilihat gx-nya. Nanti kebetulan gx ini x tidak boleh sama dengan 2. Kebetulan di sininya pas x sama dengan 2. Nanti suatu ketika ketemu soal yang di sininya fx, tapi tetap harus dilihat dari si fungsi, hasil fungsi komposisinya. Gitu. Jadi dilihat hasil komposisinya ada si pembagi 2 ini enggak gitu. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti nanti kalau misalkan ininya di sininya tidak, ininya tidak ada misalkan, hanya fungsi di atas, ya udah berarti ini yang masuk domain FOG-nya semua elemen bilangan real, karena 0 ketika dimasukkan fungsi atas ini dia menghasilkan suatu range gitu ya. Jadi jelas domainnya adalah ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut yang kedua, biar kalian tahu bedanya. Yang kedua adalah GOF. Domain GOF berarti apa? X di mana fx elemen dari R apa? F. RF. It is domain G. G. Nah, ini berarti kita nyari RF dan nyari DG. Nah, DG-nya tadi apa? DG, domain G. G-nya adalah ini tidak boleh sama dengan 2 ya. Berarti ini dari min tak hingga, koma 2, digabung 2 sampai tak hingga gitu ya. Nah, RF-nya, nah domain range dari RF ini adalah min 1/4 koma tak hingga. Ya. Domainnya adalah min 1/4 koma tak hingga. Dari mana, Pak? Nanti bisa dicari. Dicoba nyarinya gini. Saya kasih ancer-ancer ya buat latihan. Adalah ini kalian buat x kuadrat min x. Kalian buat bagaimana caranya fungsi ini menjadi suatu fungsi seperti ini. Fungsi yang apa namanya? Fungsi yang difaktorkan, kemudian di sini ada penambahan, hasilnya 0. Ini bisa min berapa atau plus berapa.
Kemudian ini bisa min berapa atau plus berapa. Nah, dari sini nanti akan mendapatkan range-nya adalah min 1/4, tak hingga. Buat latihan. Ya. Kemudian dari sini berarti range F digabung DG. Apa? Berarti range F-nya digabung diiris ya. Min 1/4, tak hingga. Diiris dari min tak hingga, 2. Digabung 2, tak hingga. Berarti hasilnya berapa? Min 1/4, 2. Digabung 2 sampai tak hingga. Gitu ya. Berarti masuk ke sini. X di mana fx-nya adalah elemen dari min 1/4, 2 digabung 2, tak hingga. Gitu ya. Nah, dimasukkan x-nya. X-nya adalah x kuadrat min x. Elemen dari min 1/4, 2 digabung 2, tak hingga. Nah, setelah ini. Nah, ini kebetulan x-nya x kuadrat min x gitu kan. Ternyata ini domainnya itu adalah di bisa semua elemen bilangan real ya kan. Tapi batasnya elemennya min 1/4 sampai 2. Min 1/4 sampai 2. Kemudian 2 sampai tak hingga. Nah dari sini harus kalian lihat fungsi dari. Kok fungsi? Hasil dari fungsinya. GOFX-nya. Dimasukkan. FE berarti kan. Apa 3 per x kuadrat min x min 2. Min 2 apa plus 2 ya? Min 2 ya. Gitu kan? Gini kan? Berarti ini dioperasikan. Berarti 3 per x kuadrat min x min 2. Nah ini dia. Nah fungsi ini ternyata bentuknya a per b ya kan? Dan b-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dilihat dari sini. Ini semua bilangan real bisa masuk kan? Tapi untuk hasil fungsinya dia bentuk rasional. Maka dari sini harus kita rubah lagi. Kita harus mencari nilai ini. Berapa nilai X yang tidak boleh sama dengan 0. Berarti tinggal kita faktorkan. Faktornya berapa? X min. Min 2 plus 1. 2. X plus 1. Gitu kan. Dari masing-masing ini. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini X plus 2 tidak boleh sama dengan. X plus 1 ya. Berarti X nya tidak boleh sama dengan min 2. 2. Dan X nya tidak boleh sama dengan min 1. Gitu kan. Nah. Dari sini. Jadi kalian tidak bisa terpaku melihat ini. Terus. Oh berarti domainnya ini gitu. Enggak. Berarti lihat fungsinya lagi ya. Kalau nanti kebetulan fungsinya itu ternyata misalkan domainnya ini bisa semua elemen bilangan real ya kebetulan ini semua kemudian ini semua dan ini berubah jadi semua gitu ya. Jadi dari sini didapat domain FGOF GOF-nya adalah apa? Min tak hingga koma. Min 1 digabung 1. Min 1, 2 digabung 2 sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi dilihat dari sini. Terus ada yang nanya. Kok enggak terpaku sama ini Pak? Iya tidak. Karena apa? Ini adalah elemen dari si fx. Artinya coba dicek. Untuk semua nilai ini ketika dimasukkan 2, ternyata 2 juga tidak bisa masuk ke fungsi ini karena dia pembagi 0 ya. Kemudian min 1/4 dimasukkan ke sini. Ternyata dia min 1/4 min 2. Kan ada suatu nilainya pasti. Nah, ternyata dari batas min 1/4 sampai 2 dimasukkan ke sini dia tetap termasuk ke dalam domain fungsi GOF. Jadi fungsi domain GOF-nya adalah tetap min tak hingga koma min 1
digabung min 1 sampai 2, digabung 2 sampai 3. Terus ada yang nanya lagi, kenapa nggak langsung dari sini aja Pak GOF-nya, kemudian kita cari, dapat ini, apa namanya, dapat persamaannya ini. Nah, terus habis itu kita cari gitu. Nggak bisa ya. Kalau misalkan nanti ketemu apa namanya soal yang bentuknya itu di sininya bukan A per B. Misalnya bentuknya hanya X kuadrat plus 1 misalkan hasilnya. Nah dari sini kan ini elemen bilangan real. Nah dilihat fungsi di sininya misalkan ternyata nanti ada fungsi fx-nya misalkan ya. Misalkan bentuknya A per B. Ternyata hasil GOF-nya ini. Nah ketika kalian jawab domainnya semua bilangan real akan salah. Karena dilihat dari sininya ternyata dia ada pengaruh x-nya tidak boleh sama dengan 2 gitu. Jadi saling cross check ya. Di sini dicek, di hasil ini hasil apa namanya fungsinya juga dicek gitu ya. Jadi untuk mencari domain ini sangat harus saling cek kanan kiri ya. Tidak bisa mengecek salah satu aja. Begitu.